Nama gue Admiral. Gue suka banget sama Muay Thai dari dulu. Dulu gue pernah ikut kejuaraan beberapa kali. Nama gue Dabun. Gue sahabatan sama yang namanya Admiral. Kita ketemu di tempat Muay Thai. Hukum alamnya sih dulu kalau dia, pasti ada gue. Tapi sekarang udah gak gitu lagi. Terus gimana bang? Sama Dabun? Yang botak. Iya yang sering lo ceritain ke gue. Biasa aja gitu-gitu doang. Lah, sahabatnya memang gitu bang, harus dimaafin. Oh lo gitu sih, belain diri pada gue. Ya Allah, dibilangin malah gitu. Ade. Kamu kenapa kan? Kamu apa kan, Dek? Kamu apa adik gua? Gua gak sengaja. Jadi gua pengen mundur, ada dia di belakang. Gua gak ngeliat. Coba bawa adik gua dong. Apaan sih? Gua gak tau dia. Tiba-tiba dia ngomong. Gua masih bercampur. Apaan sih? Gua bantu, Al. Gua. Gue Indi, gue ringnya Bang Miral, gue kelas 1 SMA. Gue tuh pengen cerita ke Bang Miral, kalau misalnya tadi tuh seru banget sama Ari. Jadi keinget pertama kali kita ketemu. Indi ya? Siapa? Gue adeknya Dabon. Lo adeknya Admiral kan? Iya. Oh, lo Arik? Iya, gue Arik. Gue duduk sini ya? Iya, duduk aja. Ngapain lo di sini? Nunggu temen gue. Kemana? Kot, gue. Ngapain sih? Jalan-jalan, gabut di rumah. Iya, gabut. Apa tuh? Kok jadi sih? Gue gak jadi mas sama temen gue. Oh, jadi pergi? Iya. Yuk. Ayo. Ayo. Kemana? Pergi saja. Ya kan di sini kok, wis. Ya udah, ayo. Kapan? Sekarang aja. Oke. Ngomong sama Bang Mira, soalnya dia tuh protektif banget kalau saya tahu gue deket sama cowok. Jadi gue nggak cerita. Bang main ya? Main mulu? Main kemana? Jalan sama teman. Cewek cowok? Ah udah ditungguin tuh. Cewek cowok? Ditungguin. Itu bukannya di Dabon.
ajar adanya Dabon. Cium bencong kali. Nggak usah nyusahin hidup orang dah. Dari siapa nih? Tuh, Admiral ngelain gue. Dia ngajak mau ketemuan hari ini. Jam 3. Hah? Serius lo? Iya, dia ngelain gue kayak gitu. Kayaknya mau ngajak lo berantem deh. Kenapa? Lo nyadar gak sih adek lo sama adek Admiral itu deket banget sekarang? Terus kan lo tau kan Admiral tuh protektif banget. Mungkin dia pikirin ulah lo. Iya sih, kemarin Arek pulang ke rumah, pipi kanannya rada bonyok gitu, tapi gue gak tahu kenapa. Nah, kan? Oke, gue terima tantangan dia. Gue habisin dia sekali untuk selamanya. Bon, isi minuman gue dong. Yang ini? Iya. Yeah. Ganggu dah. Lo jadi Bon ketemu Mira? Sekarang yuk, gue ya? Iya. Yeah. Jadi lah, ntar lagi paling gue berangkat. Gak baju ini? Singkat baju ini. Kamu gak baju ini? Baju ini? Ih, baju ini apalagi? Baju yang lain lah. Baju apaan? Baju yang lebih sangar. Mas, pake baju itu gak cocok. Baju sangar? Gue punya gak ya baju sangar? Bentar, gue liat lo. Yang ini aja deh. Udah sangar belum? Ya Allah, itu mah gak ada sangar-sangarnya. Tapi cuma ini doang yang gue punya sangar, yang lain kondek semua. Yang lain udah jam 3, Bun. Ya makanya ayo sekarang aja. Tapi nganterin gue pulang dulu ya. Entah ya. Oke. Cepetan lah, mau bang. Kedua, lo harus bawain dia sesuatu sebagai tanda perdamaian. Dan terakhir, lo harus berpakaian rapi, nunjukin kalau lo udah damai.
Jadilah yang paling baru. Siapa ngajakin berantem? Lah, gua usah ngeluji dulu. Terus maksud kamu bawa-bawa sabuk begitu apa? Mau ada sabuk gua? Mahal. Bukan gitu, Pak. Maksudnya apa lu bawa sabuk begitu? Mau dibersihin. Lu ngatain gua tukang bersih-bersih? Gua yang bersihin kesalahan yang dulu. Aja Ral nabrak ini, gue juga sebenarnya nggak ngerti ada apa di antara kita. Gue nggak pernah tahu kenapa kita bisa kayak gini. Gue juga nggak tahu. Lo. Kita nabrak ini dulu ya. Ini udah cepetan. Halo. Gue udah baikan sama Dabon. Udah nggak ada masalah ya. Gue nggak tega mau ditarik. Santai dia mah. Bro, gue harus balik sekarang. Ya udah, hati. Berarti kita udah gak ada masalah apa-apa kan? Iya, udah. Dendam gak ada kan?